Baik, terima kasih Anda masih bersama prajurit sore hari ini. Kita masih juga menghadirkan Komandan Kodim 0735 Surakarta, Letnan Kolonel Infantri Ardiantri Wasana, tentang tugas Tentara Nasional Indonesia. Baik, Mitra Tia TV, kita tahu bahwa selalu ada sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Nah, kita akan menghadirkan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Yang pertama, tayangan pernyataan dari Kapolresta Surakarta Kombes Iriansah yang beberapa waktu lalu sempat hadir juga dalam prajurit. Kita simak bersama yang berikut ini. Kaitan dengan kesiapan Polresta Surakarta dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta menghadapi bulan suci Ramadan ini, tentunya secara prosedural mekanisme yang kita lakukan yaitu kita dengan yang disebut dengan istilah itu Sabta Siap. Pertama kita siap pilun, piranti-piranti lunak yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian juga kita menyiapkan posko untuk pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan. Kemudian juga dalam rangka peningkatan kualitas anggota dalam memberikan pelayanan di masyarakat, kita lakukan yang namanya pelatihan-pelatihan yang istilah di kepolisian itu disebut dengan pra-lakop. Kemudian kita juga mempersiapkan kondisi Kamtibmas, dalam arti kata masyarakat tahu apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kita siapkan juga yaitu masalah kekuatan personil, jumlah personil itu sendiri sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Ya, tentunya dalam hal ini juga pengkualitasan mereka. Kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan kesiapan logistiknya, pendukungnya, sarana dan prasarana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kesiapan kita dalam hal ini yaitu kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik TNI, Pemda maupun komponen-komponen masyarakat. Ya tentunya kita harapkan semua akan melakukan nanti peran sesuai dengan fungsinya masing-masing, tentunya dengan harapan masyarakat bisa terlayani secara optimal. Jadi masing-masing instansi yang terlibat nanti secara bersama-sama kita mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pemilihan presiden ini bisa berjalan lancar, pelaksanaan bulan Ramadan ini juga bisa berjalan aman, tertib. Nah itulah yang kita lakukan dalam rangka menghadapi Pilpres dan Ramadan. Ya, itu tadi pernyataan dari Kombes Iriansah, Kapolresta Surakarta, beberapa waktu lalu. Dan sebelum saya ke komandan ya, kita hadirkan lagi ini tayangan berikutnya. Kalau ini dari Danrem 074 Waras Pratama. Dan kita hadirkan tayangan bersama Kolonel Infantri Bakti Agus Fajari berikut ini. Menghadapi Pilpres, kalau di dalam peraturan yang ada itu, tugas TNI di dalam melaksanakan, di dalam keamanan, membantu tugas kepolisian. Membackup ya. Membackup tugas kepolisian, dan kita, Korem dan jajaran, sudah menyiapkan kekuatan untuk diperbantukan kepada kepolisian, jajaran kepolisian. Di tingkat Korem kita menyiagakan satu SSK, satu SSK. Di tiap Kodim kita sudah menyiagakan satu SST yang setiap saat. Baik, itu tadi dua tayangan ya dari Kapolresta dan juga dari Komandan Korem 074 Waras Pratama. Boleh dikomentari? Enggak, komandan. Saya ingin tahu tentang sinergitas ini, komandan. Kurang etis, dari komandan. Itu tentang sinergitas, komandan. Apa yang disampaikan dari Kapolresta, juga dari Komandan Korem 074. Sinergitas yang dibangun antara TNI dan Polri. Nah, silakan bisa dijelaskan. Terutama ini untuk Kodim 0735 Surakarta. Sebenarnya saya coba mengawali, jadi sinergitas TNI tadi sampaikan bahwa dalam undang-undang tahun 2004 yang disampaikan tadi bahwa salah satu tugas
operasi militer selain perang dari TNI adalah membantu Polri apabila diminta. Okay. Dan itu juga dipertegas MOU yang dibuat oleh Panglima TNI pada bulan Januari 2013 tentang bantuan TNI kepada Polri. Nah, itu sudah dijelaskan bahwa yang selama ini apabila kalau Polri membantu meminta bantuan kepada TNI itu proses cukup panjang. Tapi dengan ada penegasan atau MOU yang dibuat dari Panglima TNI dengan Kapolri itu mempersingkat birokrasi. Sehingga diharapkan apabila ada suatu kejadian yang perlu segera TNI membantu Polri itu bisa langsung terlaksana karena dengan MOU tersebut di sini kepala ulangi Kapolda ataupun Pangdam bisa langsung berkoordinasi untuk mengerahkan pasukan TNI untuk membantu Polri. Kapolda dan Pangdam. Ya. Kalau misalnya Kapolresta langsung dengan Kodim, gitu. Bisa koordinasi bisa seperti juga. Itu juga. Jadi pada saat kalau sebelum ada MOU, birokrasi terlalu jauh. Begitu sudah ada MOU, ada kejadian atau TNI apa Polri di daerah sudah membutuhkan bantuan dari TNI, kita bisa langsung segera membantu. Kalau yang di Solo misalnya, ini harus melalui Korem dulu atau langsung ke Kodim 0735? Dari sini kita bisa berkoordinasi dengan Kapolres, langsung minta Kodim, bisa. Kodim bisa mengeluarkan, tetap harus kita melaporkan kegiatan kepada Danrem. Gitu, ya. Jadi Kapolresta bisa langsung ke Komandan Kodim ya, meminta misalnya, memang butuh bantuan personel TNI terkait dengan satu kegiatan, ya, pengamanan, katakanlah seperti itu, langsung bisa. Ke Komandan Kodim. Bisa, saya langsung mengeluarkan pasukan, tapi saya tetap harus melaporkan kepada Danrem, ya. Itu hierarkinya seperti itu. Prosedurnya seperti itu ya. Oke, tapi tidak perlu harus di atas, maksudnya di melalui Kapolda Pangdam gitu tidak kan? Perlu. Misalnya hanya lingkupnya cuma Solo saja gitu saja. Ya. Oke. Nah, selama komandan ada di Kodim 0735, apakah sudah dimintai bantuan dari pihak kepolisian yang biasanya pada saat untuk menjaga keamanan ketertiban, kita ketua di Solo ini ada lapangan bola mana pada pertandingan-pertandingan itu Polresta biasa minta bantuan perkuatan dari Kodim untuk menjaga keamanan. Kalau misalnya event olahraga seperti sepak bola di Manahan yang sering digunakan ya, untuk pertandingan persahabatan internasional dan lain sebagainya, berapa pasukan atau berapa banyak yang dikerahkan dari pihak Kodim? Yang biasa diminta dari pihak kepolisian dan Polres itu satu peloton. Kurang lebih 31 orang. Itu biasa ya. Iya. Saya ingin tahu nih komandan, kalau jumlah keseluruhan anggota dari Kodim 0735 Surakarta ada berapa banyak? Berdasarkan kita namanya organisasi tentara itu namanya TOP, Tabel Organisasi Personil. Itu kalau dari Kodim sendiri jumlahnya 194 orang. Itu semuanya ada. Di Kodim 0735. Itu sampai pada Koramil dan sampai pada Koramil. Babinsa itu yang di kelurahan-kelurahan ya. Betul. Namun demikian, saat ini kebutuhan itu belum bisa terpenuhi karena ada keterbatasan. Untuk jumlah nyatanya ada 174 orang. Jumlah nyatanya 174 orang. Jadi ada kekurangan di sini? Ada kekurangan. Berarti ada semacam butuh tambahan? Ya, gitu? butuh tambahan. Kalau misalnya Kodim 0735 Surakarta butuh personil, itu ke Danrem atau kemana? Tetap kita harus meminta kepada Komandan Korem. Karena jalur komandonya Kodim itu di bawah Korem. Dan itu akan dikirim nanti dari Korem atau mungkin dari pusat? Nanti Korem yang menentukan dikirim dari mana. Kita di sini satuan bawah hanya bisa meminta atau mengusulkan untuk penambahan jumlah personil yang tadi kurang-kurang tersebut. Oke, baik. Selama komandan menjadi komandan Kodim, berarti eventnya baru event olahraga itu ya, yang dimintai bantuan. Selain itu? Ada juga beberapa banyak seperti kemarin kita ketahui bahwa kegiatan di Solo ini banyak sekali ya, kegiatan. Seperti waktu ada festival Fastenberg itu, Fashion on the Street yang kemarin itu kita tetap diminta dari Solo Batik Karnival kemarin. Ya, yang kemarin ada karnaval, itu tetap diminta dari Polres untuk membackup kekuatan Polri yang ada di Solo ini untuk menjaga keamanan di pada kegiatan tersebut. Oke, nah sekarang ini kita sudah akan memasuki bulan Ramadan ya. Kalau ketetapan pemerintah kan besok baru puasa satu Ramadannya.
Kemudian nanti Juli juga akan masuk kepada sebuah momen besar pemilihan presiden tahun 2014 begitu. Kesiapan dari Kodim 0735 Surakarta untuk kedua momen ini, momen Ramadan dan momen Pilpres. Kebetulan tadi sampaikan bahwa dari kebenaran Korep itu secara tidak langsung atau secara langsung beliau memerintahkan kepada kita bahwa di Kodim telah disiapkan satu SST, satuan setingkat peleton untuk menghadapi kegiatan baik itu menjelang Ramadan maupun pemilihan presiden. Nah ini di Kodim 0735 sendiri untuk personil bersama perlengkapannya kita yang sudah kita siapkan satu SST tadi di Kodim. Termasuk juga tetap kita bergerak atas perintah. Tadi sampaikan bahwa kita membackup polisi, kapan nanti Polres meminta bantuan, kita siap untuk membackup dari rekan kita yang dari Polri. Di samping itu juga sesuai dengan tugasnya di kewilayahan, kita tetap memantau perkembangan situasi yang ada di wilayah di khusus Solo ini. Jadi apabila ada hal-hal yang sifatnya emergensi atau apa, kita bisa mengantisipasi. Ya, jadi Kodim menyiapkan satu SST ya. Satu setingkat peleton. Nah, itu berapa banyak? 31 orang. 31 orang ya. 31 orang. Cukup ini komandan? Cukup. Untuk cukup. Ketika diminta bantuan untuk satu momen ini. Iya. Tapi kita nanti tetap kita tunggu perintah dari Komandan Korem, dari Korem. Apabila situasi Solo ini, ya semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan apabila terjadi, Korem masih punya beberapa satuan TNI seperti Batalion 408 yang ada di Sragen, itu juga bisa dikerahkan di bawah perintah dan rem. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi terkait dengan momen Ramadan dan juga Pilpres 9 Juli mendatang. Dan Mitra Hati TV masih ada satu segmen kita bersama Komandan Kodim 0735 Surakarta. Tetap bersama kami dalam Prajurit.